Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyul hadirun ibadallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Al-Mukarram pada Wakil Haji Al-Fadil Ustaz Muhammad Fazil bin Haji Ismail, Al-Mukarram Bapak Kiai Abdullah, Asatidz wa Asatidzah, jemaah dan para santri Pondok Pesantren Sa'adah Ad-Darain yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kurnia nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan nikmat panjang umur, sehat lahir dan batin, tentunya dilapangkan rezeki dan senantiasa istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita syukuri dengan biqauli tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan tetap terjulur pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan tentunya kepada kita semua dan umat akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, saudara-saudariku yang saya hormati, pada malam hari ini saya hanya berpesan kepada diri pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian. Pesan saya, duh bolo konco priyo wanita, ojo mengaji syariat bloko, gor pinter dongeng nulis lan moco, tembe burine bakal sengsoro, kawan-kawanku semua, wahai saudara-saudaraku semua, wahai saudari-saudariku semua, pria wanita baik lelaki ataupun perempuan, ojo mengaji syariat bloko. Kita itu jangan hanya belajar ilmu syariat saja, ilmu zahir saja, tapi kita harus belajar ilmu hakikat, ilmu makrifat, ilmu tasawuf. Nah ini nanti belajarnya ke Pak Kiai Fazil, Pak Kiai Abdullah. Saya juga kesini itu belajar juga ya. Nah, kalau kita hanya belajar ilmu syariat saja, ilmu zahir saja, yang ilmu syariat itu gur pinter dongeng nulis lan moco, hanya pandai bicara saja, pandai nulis, pandai baca saja, tembe burine bakal sengsoro, tembe burine bakal sengsoro. Nanti khawatir di akhirnya kita bakal sengsara, kecewa, karena fiyumil kiamah, pada hari kiamah nanti banyak di kalangan umat manusia dia membawa pahala puasanya dari dunia, dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala jihadnya, tapi ketika fiyumil kiamah ditengok bukunya gak ada nilainya. Masya Allah. Nah, ilmu hakikat itu seperti apa? Nah ini sedikit saya contohkan, nanti disambung oleh Pak Kiai. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Aku kata Allah tidak akan menjadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Tujuan kita hidup di dunia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain disebutkan Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat. Innas salata, sesungguhnya salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Yaitu hakikatnya salat itu boleh mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau ada seorang hamba dia salat fardunya dikerjakan, salat sunnahnya dikerjakan, tapi di luar sholat ia masih menzalimi saudara-saudaranya, dia masih menyalahkan saudara-saudaranya, mengkafirkan saudara-saudaranya, dia mengambil hak orang lain, maka di mana hakikat sholatnya? Di mana hakikat sholatnya? Contoh lagi, Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Di bulan suci Ramadan kita berpuasa dengan tujuan yaitu untuk menahan hawa nafsu. Kalau ada seorang hamba mereka berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian puasa sunnah-sunnahnya ia laksanakan, tetapi di luar itu, di luar puasanya, mereka masih menyakiti hati saudara-saudaranya, menzalimi saudara-saudaranya, menghasut saudara-saudaranya, maka di mana hakikat ibadah puasanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kam min shaimin, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tapi dalam puasanya itu ilal juni wal atas, mereka hanya menahan lapar dan dahaga saja. Dia pahalanya enggak ada. Karena apa? Khamsatu asya tuhbitu shaum. Dia yaitu zahirnya berpuasa tapi batinnya ya, dia berdusta, al-ghibtu wan namimatu wal ghibatu wal yamunul ghumus. Ya, sumpah yang palsu. Mengumpat. Mumpat, kalau mumpat enak, makan kupat. Tapi kalau mumpat wanadru bisyahwat. Kalau seandainya mereka dalam keadaan puasa terus melakukan hal tersebut yang dapat yaitu mengurangi pahala puasa, tentunya semakin banyak ia melakukan, semakin habis puasa, pahala puasa. Contoh lagi, di dalam surat Al-Kautsar. Ayo cepat santri-santri baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Al-Kautsar, nikmat yang banyak sekali. Bahkan kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kita tidak akan boleh yaitu menghitungnya. Kita diberikan nikmat iman, Islam,